Hai, iki lo Mila. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Iki Lo Mila. Jadi di video kali ini aku mau unboxing lagi produk-produk atau peralatan dapur estetik, tapi harganya murah, hanya 100 ribuan. Pokoknya seperti itu ya guys ya. Kali ini aku punya saringan minyak ya. Ini atau penyaring minyak. Jadi untuk kalian, sebelum aku review produk ini, untuk kalian yang baru nonton channel YouTube aku, jangan lupa di subscribe dan follow IG aku Pratama Channel, CANEL Pratama Channel gitu, biar aku lebih semangat lagi kontennya. Jadi ini selanjutnya aku mau review ini penyaringan minyak goreng. Mari kita unboxing. Seperti apa isinya? Jadi seperti ini ya guys. Ini besar banget, aku tuh salah belinya. Seharusnya aku beli yang agak kecil. Ini aku beli yang ukuran 1,7 liter. Ini besar banget ya menurut aku. Nah seperti ini. Ini bahannya itu kayak Sengka apa ini ya. Pokoknya dia bukan plastik. Pegangannya aja, pegangannya itu kayak plastik. Terus ini tuh kayak, ini stiker aja, ini bukan kayu. Nah, stiker aja ditempel, bukan kayu. Kita buka isinya seperti apa, aku penasaran banget. Kalau yang ini aku beli di Shopee ya guys. Nanti harganya aku bakalan spill. Seingatku ini harganya kurang lebih 150-an sama ongkir. Nah ini ada lepekannya biar nggak panas. Terus untuk tutupnya ini kayu. Tutupnya ini kayak kayu, motifnya aja kayu, ternyata enggak, ini tuh plastik. Nah tutupnya plastik, terus motifnya kayu. Isi dalamnya seperti ini. Nah jadi kalau kalian habis masak-masak terus ada sisa minyak gorengnya, kalian bisa taruh di sini. Baru ini ada saringannya seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya guys, saringannya biar sisa-sisa gorengan kalian tuh di sini. Jadi di sini tinggal minyak bersihnya aja. Terus ada tutupnya biar nggak ada serangga yang masuk atau cicak-cicak yang lewat. Nah, seperti ini ya guys. Ini menurut aku ini bagus banget, harganya juga murah. Kisaran 100 ribuan, mungkin di aku 150, soalnya kan aku di luar pulau, jadi ongkirnya lebih mahal. Biarpun dapat gratis ongkir, tetap aja lebih mahal. Palingan potongan ongkirnya tuh cuma 15 ribuan aja. Ya, seperti ini tempatnya, dan ini biar nggak panas ada ininya di bawahnya gitu. Oke guys, untuk boxnya seperti ini. Nah, jadi aku mau spill ini barangnya. Oil pot ini berfungsi sebagai alat atau wadah penyaringan minyak bekas menggoreng. Dengan oil pot ini akan membantu menyaring bekas minyak gorengan. Sangat aman untuk tempat penyimpanan minyak goreng. Jadi saringan ini saringannya anti karat ya guys. Nah seperti ini saringannya, kalian bisa dilihat sendiri. Anti karat, terus halus atau lembut, saringannya juga kecil. Maksudnya tuh enggak bolong-bolong yang lebar gitu. Pokoknya benar-benar dapat menyaring sisa-sisa makanan yang kalian goreng. Terus untuk bahannya ini bahannya stainless ya guys. Nah untuk bahan tempatnya ini stainless, aman untuk tampung minyak bekas yang habis menggoreng. Bentuk mewah ya sis, ini bentuknya mewah banget, elegan menurut aku dilihat. Biarpun harganya murah tapi kualitasnya bagus banget. Nah untuk warnanya ini banyak, ada warna toska, pink, hitam, dan putih, tapi aku pilih yang putih. Tapi semua tergantung sama selera masing-masing. Tapi menurut saya, biar kesan estetik itu keluar, jadi mending kalian pilih warna-warna pastel.
hindari warna-warna yang mencolok ya, tapi itu semua tergantung dengan selera masing-masing. Nah, ini saya pakai warna putih karena memang saya pengen temanya ini putih semua di rumah sini. Tapi kalau kalian suka dengan warna toska, warna hitam, itu juga bagus banget. Tergantung, kembali lagi tergantung sama selera masing-masing ya guys ya. Nah, selanjutnya kalau kalian penasaran mau cek-cek barang-barang atau perabotan rumah yang estetik lainnya, kalian bisa ikutin channel YouTube saya karena saya mau bikin konten-konten atau video-video tentang peralatan rumah yang estetik gitu guys ya. Jadi nanti insya Allah aku bakal spill satu persatu peralatan rumah tangga yang murah yang harganya hanya 100 ribuan aja, tapi kualitasnya bagus, barangnya juga bagus dan rekomend banget. Nah, di sini saya juga ada tadi beli, ini adalah tempat sayur yang buat di kulkas kayak semacam kontainer gitu. Terus di sini ada juga tempat cucian piring yang untuk pengeringnya. Ini juga di bawah 100 ribu semua ini ya guys ya. Atau kisaran 100 sampai 150 ribu. Jadi enggak mahal banget. Oke guys, sampai sini dulu video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kalian penasaran belinya ini di mana dan dapat harga lebih murah itu di mana, kalian bisa DM IG aku ya guys, atau bisa tanya-tanya di kolom komentar. Assalamualaikum. Jangan lupa di like, comment and subscribe biar aku lebih semangat lagi bikin konten-konten tutorial dan juga spill-spill peralatan rumah tangga yang mewah, estetik, tapi harganya murah.